Halo teman-teman, welcome back to El Presidente Gaming Channel. Dan menurut data teman-teman ya, 47% yang menonton video ini lupa subscribe. Karena itu, subscribe dulu dan kita baru lanjutkan menonton teman-teman. Oke, selamat menonton. Halo teman-teman, welcome back to Lang Gaming teman-teman dan The El Presidente. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi game Tropico 6. Tapi sebelum itu tolong subscribe dulu teman-teman, karena 47% belum subscribe. Nah, gua anggap teman-teman sekarang udah subscribe ya. Dan kita akan lanjutin ya. Kenapa ini mesti kejar tayang teman-teman? Karena sayang kalau diabaikan nih. Food War dan Food War, kita mau masuk ke modern time. Di sini banyak sekali ya kendala yang dihadapi negara kita, negara baru kita. Ya, rebellion dan macam-macam yang sangat gua nggak demen banget. Ya. Terus sama tuntutan ini ya. Oke lah, ya kita banyak PR, banyak tugas. Tuh lihat ya, banyak sekali. Nah, buat teman-teman yang bingung kenapa banyak rebel, itu karena gua ngerubah kebijakan, ngerubah konstitusi teman-teman ya. Jadi ngerubah konstitusi menghasilkan apa ya, kayak semacam pemberontakan seperti itu teman-teman. Nah, sekarang di sini gua pengen bikin kayak semacam taman ya. Bang, kenapa bikin taman? Gitu loh. Ini untuk sekalian ini ya, sekalian apa namanya tuh? Kita sekalian betulin beauty ya, atau environment ya. Oke, kurang lebih seperti ini, cuman buat syarat itu doang teman-teman ya. Jadi beauty dan environment itu benar-benar kita penting buat kita iniin teman-teman ya. Nah, ini juga kemarin kita udah bikin satu perumahan khusus ya. Satu perumahan khusus di sini, dan di sini ada yang brok ya. Teman-teman, di sini kan gua banyak banget sebentar. Gua akan lihat immigration office. Di sini bukan open door, gua pengen tropical force ya. Supaya supaya mereka itu bisa ini teman-teman ya, bisa ini terlalu banyak unemployment-nya teman-teman ya, jadi nggak begitu bagus buat kondisi negara kita. Dan di sini juga gue pengen bikin sekolahan teman-teman ya, high school, college ya, jadi pendidikan sama kualitas ininya harus diperhatikan ya. Jadi benar-benar kita ada miss kemarin ya. Kita benar-benar ada miss dan ini tidak diperhatikan dengan sangat bagus. Dan sekarang kita akan coba bayar hutang kita ya. Dalam tanda kutip ya, hutang. Hutang kepada warga masyarakat kita. Kita akan menyiapkan tentu aja kayak perguruan tinggi yang terbaik buat mereka. Oke, gue pikir begini bagus. Di bagian belakang juga gue akan kasih taman. Kita akan rubah padang gurun menjadi taman yang bagus ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Gue berharap dengan adanya pembangunan berkelanjutan yang seperti ini, kita bisa apa ya, saling inilah teman-teman ya, saling apa ya, saling tidak ada bentrok. Aduh, inspiring statue ya, di sini kita ada inspiring statue.
inspiring stay itu kita mau bikin di mana ya teman-teman ya? Di sini aja lah ya. Oke ya. Nah di sini juga gue pengen bikin, ini kan ada bedeng-bedeng begini ya, residence. Ini untuk kalangan yang miskin teman-teman. Yang miskin ini gue akan memberikan tempat tinggal ya, namanya bunk house. Pur. Oke teman-teman ya, ini namanya Conventilo ini teman-teman adalah kayak semacam perumahan tapi untuk warga-warga miskin ya. Ini gua taruh di sini-sini aja. Jadi ini perumahan untuk warga-warga miskin ya, tapi tentu aja fasilitasnya juga gua akan fasilitas hiburan juga gua akan ini ya temen ya, gua akan lengkapin ya. Ini ada apa namanya kayak semacam bioskop. Kita bikin jalan kecil ya, gini ya jalannya. Oke ya, seperti ini teman-teman. Kita akan bikin kayak semacam bioskop. Mana ya bioskop tadi ya? Entertain movie. Visitor must be at least poor, oke ya. Jadi kayak bioskop gratisan sepertinya teman-teman. Nah, habis di sini juga visitor fast food join ya teman-teman. Oke, di sini kita bikin burger. Terus kita juga di sini bikin kayak semacam arcade. Oh, well off ya. Sirkus. Oke, sirkus juga kita bikin teman-teman. Tapi nggak bisa sirkus di sini ya. Sirkus kita bikin di sini deh ya, sebagai pembatas. Jadi untuk warga-warga miskin benar-benar kita mulai perhatikan teman-teman. Oke, sini kayak ada semacam taman hiburan ya, depan gereja ya. Tuh gereja kita pindahin aja teman-teman ya, kita pindahin ya. Gereja kita pindahin ke sebelah sini deh. Oke, ini perumahan untuk warga miskin. Kita masih tunggu tim pembangun untuk membangunnya. An impromptu vandalism competition ended in victory today for the Tropican Rebels as they beat the local authorities by 2 whole walls. Oke, Rebel nggak ada yang berani ini kan? Nggak ada yang berani. Oke ya. Ini gue bikin pembangunan untuk warga miskin. Kayak semacam perkampungan begitu teman-teman ya. Gila. Mantap perkampungan. Ini perkampungan bagus juga serius. Tampilannya oke. Dimana meskipun di sini ada rebel-rebel yang kupret kurang ajar. Kita bikin security checkpoint.
di pertigaan ini gue mau bikin security checkpoint. Siapa aja yang lewat sini harus dicek. Oke teman-teman, di sini kita udah bangun ini ya, apa namanya, perkampungan, dan kita mulai penataan. Di sini support kita juga lumayan. Coba kita lihat homeless family 154. Kita lihat poor, waduh, poor nggak ada tempat tinggal. Tuh yang tinggal di Conventillo ya. Nah, di sini juga gue pengen bikin tempat parkir, parking deck. Reports of downtown vandalism are greatly exaggerated. The fashionable new distressed architecture style is apolitical and proves nothing anyway, the palace says. Citizens are demanding elections, Presidente. Oke, kita mau pet happiness 71 tuh teman-teman ya. Healthcare naik. Kita memuji pet happiness, terus juga kita memuji orang-orang komunis, dukungannya bagus banget. Kita religius, enggak ada, kita enggak memihak. Itu ya salah satu dari orang luar ya. Nah, di sini juga kita akan menjanjikan healthcare, tetap healthcare gue akan meningkat, tingkatkan healthcare ya. Tropico, it is I, your presidente. You have showed your faith in me, and that faith. Nah, di sini healthcare gue pengen bikin kayak semacam. Your presidente does not ignore your faith. You need places to pray, to confess your sins, and to okay. Knock before Holy Communion. God is. Jadi hospital yang ada di kita itu benar-benar apa ya? Benar-benar ini ya. Sekelas hospital gitu teman-teman ya. Kesehatan kita itu sekelas hospital, klinik-klinik itu, aduh, kagak usah. Let us speak of the nation's health. More doctors do I hear? But that is not enough. We need better doctors working longer hours for less pay. So Pompus Bell kita hidupin. Ini blockbuster. Kita lihat research-nya. Viva Tropico! Oke ya. Sementara lagi update, kita lihat lagi homeless family, poor yang nggak punya tempat tinggal. Emang dia tinggal di mana sih? Penasaran gue. Emang ini Ventalino penuh ya? Oh, penuh teman-teman. Kita bikin lagi ya. Benar-benar penuh, serius. Sini gue paling gue bangun-bangun ini aja sih ya. Oke, seperti ini teman-teman.
Jadi ini gue bangun ke daerah pinggir sini. Gue bangun kompentilo yang banyak. Dan di sini auto recovery. Kita kasih dia arus listrik. Kenapa sih listrik gua coy? Listrik gua kagak sanggup ya. Mantap. Bagaimana ceritanya ini perusahaan listrik defisit? Gua mau bikin listrik di mana guys? Di sini aja ya guys ya. Power plant itu kan butuh uranium ya. Gila, kita bikin nuklir guys. Gila, kita bikin nuklir. Mantap nggak? Kita bikin nuklir di mana nih guys? Tempatnya kagak cukup. Krokodil gua hapus dulu deh. Minyak ya, minyak mentah ya. Oke teman-teman, kita mau bangun nuclear power plant. Dan masih nggak cukup. Luar biasa banget. Kita bikin nuclear power plant di sini teman-teman ya. Kita punya uranium. Uranium itu jangan dijual kali ya teman. Uraniumnya. Waduh, ini kita jualin terus dari kemarin berarti teman-teman. Ya. Uranium. Uranium mahal. Pantas duit kita banyak teman-teman. Uranium kita tinggi banget. Citizens of Tropico intend to vote for you, Presidente. Oke, kita mau ada pemilu. Nah, di sini teman-teman ya, ini uranium gue pengen kasih. Security checkpoint. Oke teman-teman ya, kita semakin favorit di kalangan warga ya teman-teman ya. Oke, di sini kita ada janji untuk naikin kualitas token. Oke
Oke, pusat pembangkit tenaga nuklir kita udah dirikan pertama kali di ini, teman-teman. Oke, ya, luar biasa. Seperti ini gua taruh di pinggiran. Ini tunggu uranium datang. Nah, di sini juga gua pengen bikin nuklir program. Nuklir program. Presidente, your aid is a prick. Terus di sini Ministry of Information. Ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita udah bikin, di sini juga kita mau bikin ini ya, militer ya, pangkalan militer. Supaya kita kuat gitu. Reactive armor. Kita masih tunggu suplai uranium. There's a new sport in the Tropican streets today called Rebellion. However, the palace warns that without a license to play, Rebellion is illegal. Teman-teman, uranium gua nggak jual ya, ini kayaknya kejual deh uranium gua. Oke, uranium jangan dijual. Aduh, kita tapi kalau nggak dijual ekonomi kita langsung berantakan. This is business news on Canal Uno. The retro fad of burning fossilized trees and dinosaurs is finally over as global faith in nuclear power was restored today. The cause? Insiders claim it may have been a picture of El Presidente using a microwave. Di sini juga pabrik nuklir ini, apa, pembangkit listrik tenaga nuklir ini powernya gede ya, network balance gua plus 781. Gila, luar biasa banget. Mantap. Mantap, teman-teman. Listrik. Gile. Udah gua kasih listrik semua, ini di-upgrade apa ya? We are receiving news that surprisingly organized vandals have damaged civic buildings in Tropico. Do not be alarmed. Jadi ini gua pindahin, teman-teman. Ini gue pindahin semua ke bagian sini ya, terutama yang bagian berbau militer. Oke, gue pindahin. Ini juga relokasi building ya. Gue akan pindahin seperti ini. Bagus, keren ya teman-teman ya, kita sudah menata. Oke, seperti ini. Nanti ini gua kasih taman-taman. Ini prajurit militer begini kayaknya kurang begitu efektif, gua nggak begitu demen. Lebih baik gua mobil tank aja.
Nah, untuk pekerjanya gue bikin parking deck di sini ya. Parking deck. Oh, musim panas. Oke deh teman-teman ya, kita akan lanjutin di video berikutnya. Kota kita mulai makin bagus, support penduduk juga udah mulai bagus karena ini terkendali ya. Imigran-imigran, homeless juga makin berkurang. Kita lihat dia kerja di mana sih sebenarnya orang. Presidente, it is so dry, the dogs are marking the territory with chalk lines. Oke, kita pilih suplai air dikirim ke industri. Ini kita mulai ini ya, teman-teman. Mulai teratur, mulai bagus. Oke, kita akan lanjutin di video berikutnya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ada masukan atau apa, boleh kasih di kolom komentar. See you di the next video.